Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung sesi pembelajaran kita. Saya kelakar sikit. Hari ini kita nak sambung sesi pembelajaran kita untuk topik yang sama, iaitu topik code. Nak kita nak habiskan untuk week yang ketiga. Sebab apa? Sebab week yang keempat awak exam. Baik, so sekarang ni kita nak selesaikan satu masalah sahaja. Sebab apa? Sebab ini merupakan subtopik yang terakhir dalam tajuk koordinat, iaitu topik, maafkan saya, topik sistem koordinat Kartes. Okey, so dekat sini tak banyak dia bagi koordinat. So macam mana kita nak cari koordinat, macam mana kita nak cari titik tengah, semua kita guna apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, so macam mana kita nak cari titik tengah, dia punya formula adalah X1 tolak X2 bahagi 2, Y1 tolak Y2 bahagi 2. So, kadang-kadang jawapan titik tengah. Tapi sekarang, cuba kita tengok dekat rajah. Rajah menunjukkan segi empat senari. Segi empat senari. Maksudnya itu sama, itu sama, itu sama, itu sama. Okey. Dan sekarang ni tak ada, tak banyak koordinat yang dibagi. Dan bawah pun tak ada, cuma ada satu. Dan ni cuma ada hing-hingnya sahaja. Jadi sekarang macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey. So tengok baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau ada yang tak faham, terus tanya. Boleh? Cantik. So kita tengok, rajah menunjukkan segi empat selari. Diberi jarak antara titik A dan titik B ialah 5 unit. Okey. Kalau ada highlight, highlighter, highlightkan dia. Antara titik A dengan titik B ialah 5 unit. So maksudnya daripada titik A pergi kepada titik B berapa unit? 5 unit. Okey, clear. Kita buat perlahan-lahan, okey? Okey, sekarang ni, dia kata, cari koordinat A. Ah, sudah. Macam mana kita nak cari koordinat A, betul tak? Okey, cari koordinat A. So, soalan yang pertama, koordinat A. So, ni kita nak cari adalah, sekarang ni, A. Jarak A ke B ialah 5 unit. So, A, jarak ke B adalah 5 unit. Macam mana kita nak cari 11 tolak 5? 11 tolak 5. Sebab apa? Sebab kita nak cari bagi paksi X dulu. 11 tolak 5, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 6. Paksi Y macam mana awak nak tengok? Awak perasan tak? Titik A dan titik B ialah selari, betul tak? So, selari maksudnya sama. So, Y-nya adalah 6 lah. Sebab titik A dan titik B adalah selari. Contoh, dalam satu koordinat, okay, sini titik A, sini titik B. A, B. 6. Nampak? Sini Y adalah 6, sini Y pun adalah 6. So, ni pun kata pun, katanya selari ke lah. Selari maksudnya sama. So, titik A dan titik B bagi paksi Y adalah 6. So, jawapannya adalah 6. 6. Nampak? Okay, dia kena buat pelan-pelan. Kalau kau belum laju nanti takut. So sekarang ni koordinat A adalah berapa? 6, 6. Okay, saya padam yang 5 unit ni. Saya padam yang atas ni. Okay, tarik nafas. Lepas kan? Tarik nafas, lepas. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Cari titik tengah AC. Macam mana kita nak cari? Okay, titik tengah AC. A dan C adalah satu garisan lurus. Pak, satu garisan lurus. Jadi macam mana kita nak cari koordinat C? Nampak? Macam mana kita nak cari koordinat C adalah C. Dia punya X berapa? Bawah ni berapa? X-nya adalah 6. Okay, C eh. Koordinat C adalah X ni berapa? 6. Sebab apa? X dia dengan koordinat X bagi A dan C adalah 6. So, sini adalah 6 lah. Betul tak? Okay. So, 6. Y dia berapa? C. Awak tengok paksi Y. Sama tak dengan, Allah, ni ke C, ni D. Sama tak dengan D? Berapa? 2. So, 6. 2. Nampak? Okay. Dia selari. So, sini adalah 6, sini adalah 2. Okay. Boleh faham kan bahan ni? Okay. Untuk A.
Koordinat A adalah 6 6. Macam mana kita nak cari titik tengah? Saya kongsikan dekat sini. Titik tengah X1 tolak X2 tulis lagi, bahagi 2 Y1 tolak Y2 bahagi 2. Ini adalah formula untuk kita cari titik tengah. So sekarang kita dah boleh cari titik tengah ke belum? Ya, dah boleh. So macam mana? Maafkan saya, bukan tolak, tambah. Oh, tak ada guna tugas saya. Maafkan saya, saya kurang saja. So macam mana kita nak cari titik tengah? Adalah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. So macam mana? 6 tambah 6 bahagi 2, 2 tambah 6 bahagi 2. So sini awak akan dapat 12 bahagi 2 dan 8 bahagi 2. Betul? So 12 bahagi 2, 1 sini adalah 6, 1 sini adalah 4. So jawapannya adalah 6 4. Itulah. Okay, itulah the final answer. 6 4. Nampak? Bila kita buat pelan-pelan, relax, tenang, jangan stres-stres, insyaAllah kita boleh buat. Okay? So kalau ada apa-apa tak faham, boleh terus tanya. Okay? So sekian sahaja saya. Assalamualaikum.